Salasa hiji pondok pesantren di Lelewek Margahayu Kabupaten Bandung ditutup kalawan paksa ngagunakeun awi tur seeng ku sekelompok warga anu ngaku minangka ahli waris. Eta kajadian teh karandapan poe Minggu 12 Oktober 2020. Antukna pihak Muspika Kecamatan Margahayu ngirut pihak pondok pesantren jeung ahli waris keur nyorang mediasi. Nya kaos kitu kaayaan sajumlahing santri pondok pesantren Nulur Ain di Desa Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, poe Minggu berang 11 Oktober 2020. Harita sababaraha lalaki katiten keur mawejehna masang-masangkeun awi jeung seng keur nutup bagian asrama pondok pesantren. Sakumna santri anu aya di eta lokasi kajadian ukur caricing dumeh ngarasa sieun keur ngalawan. Antukna 250-an santri jeng santriwati kiwari bangga keur nyorang kagiatan nalika keluar tur asup pondok pesantren alatan kahalangan seng anu jangkung. Dinamprona prak-prakan nutup eta pesantren secara paksa tur sapihak anu dilakonan tan ngebrehkeun iber samemehna ka pihak pondok pesantren teh dilakonanku salah seorang lalaki anu ngaku minangka ahli waris eta tanah. Padahal cek pihak pasantren eta tanah tempat ngadegna pondok pasantren Nurul Ain teh mangrupa tanah hasil wakaf ti saurang jamaah anu ayeuna tilar dunya. Samemeh tilar dunya almarhumah disaksian ku putra cikalna jeung sawatara saksi ngawakafkeun tur ngawasiatkeun eta tanah keur diadegan pondok pasantren. Prak-prakan nutup eta pondok pasantren secara paksa tur sapihak teh nguniangkeun konflik di pada pihak pondok pasantren jeung lalaki anu ngaku ahli waris. Minangka tarekah keur nyinglar hal anu henteu dipiharep, pihak Muspika Kecamatan Margahayu ngirut eta pihak anu dua keur nyorang mediasi di kantor Desa Sukamenak poe Senin berang 12 Oktober 2020. Hasilna satu tas nyorang mediasi kurang lebih 3 jam, eta pihak anu dua nyapukan sababaraha poin, nyeta muka seng anu dipasang tisaprak poe Minggu, kagiatan dialajar siswa bisa dipajudei kawasasari, sarta pihak pasantren moal ngahahalang ahli waris, upama jaga, boga karap ngarobah fungsi atawa ngajual pondok pasantren, kalawan syarat di satu tujuan ku Kementerian Agama. Jadi alhamdulillah, kami dari 3 pilar desa maupun 3 pilar kecamatan, pada hari ini dari tadi pagi sudah melakukan mediasi kepada pengasuh pesantren Nurul Aini dengan pihak keluarga almarhum almarhumah Ibu Nurul Aini dengan hasil kesepakatan bahwa dari masing-masing pihak membuat pernyataan dari pihak pertama selaku penggugat dari Pak Haji Jenal menyatakan bahwa seng yang telah dipasang kemarin hari ini pun dibongkar dan pembongkaran diserahkan kepada pihak desa. Yang sudah ikut serta belajar di pondok pesantren ini semuanya ada 250-an yang tinggal atau mukim sekitar 25 orang. Oh, ini terkait hasil audiensi barusan bagaimana Pak? Alhamdulillah hasil kesepakatan bersama dan sudah disepakati yaitu di mediasi oleh Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan seluruh unsur Muspika dan semuanya merespon baik. Satu tas nyorang mediasi pihak ahli waris jeung pihak pondok pasantren ngalaanan seng anu nutupan pager kalawan disaksian ku unsur musyawarah pimpinan Desa Sukamenak jeung warga di Sabudeureunana. Rezitia Prasaja, Bandung TV.